Sawetara kuwi pamirsa nyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia kaping 74, pemerintah Desa Bagor Kecamatan Miri Sragen gelar macam-macam lomba antar warga. Salah sijine yaiku lomba sepak bola mbok-mbok sing nganggo klambi daster uga helm. Lomba sepak bola mbok-mbok nganggo klambi daster iki digelar ning lapangan Desa Bagor Sragen. Lan warga uga ketok antusias meriahke lomba HUT Kemerdekaan Republik Indonesia kaping 74 iki mergo lomba sing digelar gawe penonton padha guyu yaiku para peserta kerep tiba pas arep nendang pal. Lomba sepak bola nganggo daster lan helm sing dieloni mbok-mbok iki ora mung olahraga nanging supaya warga guyub lan rukun. Lan senajan pertandingan wis rampung dikarepke ora ana rasa dendam lan loro ati. Kegiatan pada sore hari ini adalah olahraga ibu-ibu, diharapkan dengan olahraga ini adalah mempererat keguyub rukunan silaturahmi sehingga ibu-ibu ini guyub rukun. Dalam kegiatan ini adalah hadiahnya bukan lagi uang, bukan lagi apa, tapi hasil bumi, yaitu berupa hadiah pertama 1 ekor kambing, hadiah kedua yaitu 25 ekor ayam, dan hadiah ketiga yaitu 20 ekor ayam. Nah, senajan pertandingan iki digelar ning tingkat desa, nanging sadurunge pertandingan tim uga nglakokke latihan ning lapangan lan nyiapke strategi kaya atlet sepak bola. Alhamdulillah menang walaupun penalti. Berapa skornya tadi? 3-0. Adu penalti atau gol, Pak? Bu, sebelumnya ada latihan-latihan khusus nggak habis berlanjut? Ya kemarin dua sore ini kami mencoba lapangan karena kami wilayah. Lomba sepak bola nganggo daster lan helm iki ora mung lucu lan ngibur, nanging hadiah sing direbutke uga menarik yaiku 20 ekor pitik, 1 ekor wedhus lan piala bergilir Pemdes Cup Desa Bagor Sragen. Susilo Mintarjo, Kudane Dewe, Sragen.